another video. Okey. Malam-malam buta ni, member aku iaitu jiran aku, Lan. Dia cakap kan, "Eh, nak konten tak? Buat apa? Tukar cover set why?" So, aku pun on je lah. Tapi dalam video aku akan buat time slap. Right? Tapi tak tahu lah bateri cukup tak, mungkin sampai ending dia aku continue pakai phone pula. Okay, sekarang ni jangan lupa like, share dan subscribe dulu video ni untuk aku lebih semangat nak buat konten-konten yang ada ni. Ni orang gila ni. Tengah-tengah malam ajak ajak tukar cover set pula. Bukan selalu school. Okay guys, so aku jalan sebelah ni sesi apa, proses penukaran tengah masih dibogel. Kepala tak tukar ya guys, kepala tak tukar sebab kau set yang sama, color yang sama. Magat tukar, yang sebelah ni yang sebelum lah dia pakai yang Monster Energy. Sebelah ni dia dah masuk sikit ni ha. So kita tunggu next part. Sebelah kiri dah siap sikit. Siap sikit bukan dah siap lah eh, sebelah kiri ni. Cumanya kalau korang nak compare cover set lah kan. Aduh, apa perbezaan cover set apa HLD, HLY, HLD, OEM. HLY, HLD dengan OEM. Yang cover set Movistar ni adalah OEM. So kalau OEM korang tengok ni, ni banyak gap ni. Nampak ni. Lepas tu ni, nampak ni. Ini jauh weh. Tak tahu lah mungkin member ni salah pasang ke apa ke. Setahu aku dia dah pasang betul lah. Sebab dia bukan pertama kali tukar cover set ni. Dah beratus kali. So kita try lah macam mana yang terbaik. Kita cuba bro. Dada dah cantik, cuma sayangnya cover set OEM ni, betul lah cover set OEM ni dia ada gap. Gap dada ni pun ada gap. Haa, itu yang tak apa-apa berkenan sikit kalau cover set yang bukan original kilang. Dan make sure korang kalau mana nak tukar cover set, pakai yang original ni. Betul, sokong-sokong. Owner sendiri cakap pakai original. Pakai original. Kita dapat orang pakai. And lagi satu guys, aku nak bagi tahu ni, pakai cap dah weh. Baru sebelah je. Bukan yang aku buat semua. Aku buat belah belakang tepi je. Itu pun kau tengok ada klip yang tak masuk lagi. Ha. Ada klip yang tak masuk lagi. Ha, ni lupa nak bagi tahu. Depan dah OEM. Sebelah sini dah OEM. Korang nak tahu beza dia dengan HLY? Nampak HLY punya. Tak ada gap guys. Semua rapat-rapat lagi guys. Ini longgar sebabnya dah buka skru. Cuma korang boleh bezalah. Neh. And korang rasa mana lagi cantik? Movistar ke ataupun Monster? Neh, Monster ataupun Movistar. Korang boleh komen di bawah. Bagi jiran aku ni puas hati sikit. Ha.
Pasang. Ini orang ah. Macam manalah pasang kabel set boleh tegang-tegang. Ai, belah sini awak yang pasang tau. Hey, siapa yang betul kan? Depan. Apalah, benda kecil, simple, small matter lah. Tolak sikit. Siap. Gitu je. Itu je lah. Itu saja makan dia. So now tinggal magat saja guys. Yang lain sudah complete. Tinggal magat saja. Oh, terkejut aku. Ingatkan siapa datang. Dia buat pasal. Sok bang, saya tu dah keluar. Ha? Ada lain. Ni lain lagi orang bagi. Orang bagi mah teruk polisi ni. Pakai buat belasah-belasah boleh ni. OEM. Kalau itu HD, HD okey sikit. Ini barang itu kan Ustaz ni. Cerita dia guys. Sekarang ...11.26. Aku mata dah rabak dah ni weh. Weh, mata dah rabak dah ni weh. Buat seorang guys. Oh, macam mana kan teman member, teman jiran. Mata pun dah guyup kan ni. Aduh weh. Layan je lah. Si jiran. Si jiran. Baipa. Eh. Apa dia? Kenapa ya? Ini jadi buaya sangat eh. Member aku kau nak try. Semua orang kau nak try. Kalau satu dapat aku pergi seorang je. Satulah. Setia pada yang satu. Relax lah jangan. Emosi sangat muka. Tak ada. Kena ketat dulu sebab pakai satu skru kan. Masalah sikit. Tak nika. Okay lah, mak dah kenal, bapak dah kenal. Sepak tu. Calon-calon suami Misali. Disusun balik. Terima kasih yang kepada sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow Instagram Mamat Tempe ni. Apa nama dia? Siapa nama dia? Apa nama dia? Siapa tu? Hello guys. Siapa tu? Izlan Syamil siapa? Dia dah pening lah, tak muat pula. Belah, apa-apa pun, motor dia dah siap. Kalau korang nak konten yang macam ni, tukar-tukar cover set ni, boleh komen kat bawah, bagi tahu. Nanti kita main tukar-tukar cover set pula. Mana tahu nak tukar cover set yang motor berbalut tu. Lepas ni tukar cover set CBR pula eh, lepas ni. Impilah nak tukar cover set motor aku tu. Tu, ada lagi satu tu. Asal brake pad ada kat situ? Oh, tak ada brake. Ada. Brake pump ada tapi brake pad tak ada. Okay lah guys, jangan lupa share kat kawan-kawan korang. Inilah adalah salah satu cara-cara nak tukar kawasan. Bukan salah satu cara-cara eh. Tapi salah satu cara-cara nak membuang masa member eh. Membuang masa member. Membuang masa member tapi dengan cara kau nak buat konten tak? Ayat masih mau padu. Wey, siapa yang tak nak buat video kan? Okay.
See you on the next content. Ciao.